بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وامامنا وقره اعيننا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته الى يوم الدين Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la ولا illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Karena ini masih dalam suasana Syawal, tidak ada salahnya saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ta'atakum wa saliha a'malikum wa ibadatikum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin wal makbulin mudah-mudahan proyek Allah yang sudah kita laku, lakukan bersama kita laksanakan bersama berpuasa juga salat malam, Al-Qur'an kita baca, doa-doa terbaik sudah kita panjatkan, infak sedekah bahkan zakat bagi yang mampu juga sudah dikeluarkan. Termasuk juga zikir dan iktikaf, iktikaf kita memakmurkan masjid seperti ini. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ini di bulan Ramadan khususnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal Karim. Tentu namanya kita manusia. Kita ini bukan malaikat, bukan nabi, pasti ada salah. Ada kekurangan, ada dosa. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa yang kita perbuat ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang <tuh> Jemaah ya, sekalian, kalau sedikit kita ini ada iman dalam dada kita ini, setiap muslim pasti ada dua perasaan yang membersamainya, yang mewarnai benak dan pikirannya. Kalau dalam bahasa ulama-ulama terdahulu dikatakan, Bainal Khaufi war-raja'i ada perasaan takut ya, perasaan sedih perasaan gelisah tapi juga ada perasaan arraja ya, perasaan optimis perasaan ada harapan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kenapa takut jangan-jangan Pak Ramadan kemarin Ramadan terakhir kita kita tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadhan yang akan datang karena kita semua berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rojak kita optimis ya kita bisa berjumpa dengan Ramadhan bahkan Ramadhan Ramadhan dan banyak Ramadhan lagi insya Allah. Tidak hanya Ramadhan kemarin tapi Ramadhan yang akan datang tapi banyak Ramadhan insya Allah. Tapi kita tidak tahu ya ajal di tangan Allah. wa li kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun masing-masing umat ini kita kita semua ini Pak ada batasan waktu dalam hidup ini ada ajalnya dan ketika sudah tiba dengan ajal ini Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun tidak bisa diperlambat juga tidak bisa dipercepat. Ajal ini, kematian ini, jamaah sekalian, sudah ada ketentuannya dari Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur insya Allah. Ada sedikit juga kegelisahan, Pak. Ini kalau iman kita mainkan sekaligus menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Apa kegelisahan itu? Semacam kekhawatiran pula. Ya, tolong pak evaluasi puasa yang sudah kita lakukan kemarin itu 29 hari 30 hari saya tidak akan masuk pada perdebatan seperti ini karena masing-masing insya Allah beristihad untuk beribadah yang terbaik untuk kita tunjukkan terbaik kepada Allah Subhanahu ta'ala Coba yang paling penting sampai perlu bisa mengevaluasi sehingga muncul rasa kekhawatiran, kekhawatiran, rasa cemas, ya gelisah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba evaluasi Pak, kira-kira puasa yang 29 atau 30 hari yang sudah kita lakukan itu, saya tidak mengatakan diterima atau tidak Pak, kira-kira sempurna atau tidak? Sesuai tidak dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan Bapak Ibu, puasa kita kemarin terkotori agak sedikit dirusak oleh omongan-omongan kita yang tidak benar, yang suka mengumpat, yang suka menghardik orang, ya, berkata-kata yang kotor, ada kebohongan dalam pembicaraan kita. memfitnah menyebar berita hoaks atau menggunjing orang nauzubillah yang kata Rasulullah man lam yada qaul az-zur wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajah min ayda ta'amahu wa sharabahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kaulazur omongan-omongan yang penuh dengan tipu-tipu itu pembicaraan yang kasar yang suka marah-marah dan nggak jelas mengumpat ya menggunjing memfitnah orang mengadu domba orang suka berbohong atau perbuatan yang menjurus ke arah hal yang seperti itu kata nabi Allah sebenarnya pak nggak butuh dengan lapar dan dahaga yang kalian lakukan di siang hari Ramadan itu artinya Allah tidak melihat puasa kita ma'asyar muslimin bapak ibu kalau ini terjadi monggo tidak boleh putus asa kita ya mainkan pak rajaknya di sini nah, kita manusia pak kita punya nafsu kita punya syahwat Terkadang kita lupa bahwa kita sedang berpuasa. Ya, ayo perbanyak astagfirullah wa atubu ilaihi. Saya jadi merenung, Bapak Ibu. Ini sebenarnya perlu saya bahas di lepas malamunnya kemarin, tapi ini jadi bahan evaluasi buat kita. Kenapa pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir itu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Apa yang harus saya perbuat ya Rasulullah?" Apa yang harus saya kerjakan ya Rasulullah pada malam-malam sepuluh malam terakhir Ramadan itu? Satu pak. Kuli kata Nabi, katakan. Allahumma innaka afuun. Apa? Tuhibbul afwa anni. Kenapa pak suruh minta maaf? Padahal kita dalam kondisi berpuasa. Ya Allah sesungguhnya engkau ini maha pemaaf. Suka kepada permaafan. Maka maafkan aku, ampuni aku. Karena Nabi memahami betul kita ini manusia pak. Bukan malaikat masalahnya. Maka perbanyak, biar sempurna puasa kita itu ma'asyil muslimin. Termasuk juga bapak ibu yang dimuliakan Allah. Salat malam. Salat tarawih. Yang sampai laksanakan. 30 malam itu. Sujud, ruku. 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Luar biasa ini. Ini satu kebiasaan yang perlu kita mensyukuri kalau kemudian kita bisa istiqomah. Tinggal kita tanya Pak, adakah 30 malam itu ada satu malam yang kita absen dengan sengaja? Karena hadisnya itu cukup jelas ya akhir kali. Salah satu peluang untuk mendapatkan pembebasan kita atau terhapusnya semua dosa kita itu manakala antum jenengan satu malam pun tidak pernah absen, kecuali kita salat malam, salat tarawih itu. Tiba-tiba ada di antara manusia ini, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Andai kata terjadi, ada memang menyengaja, Pak. Karena keasikan kita ngobrol dengan teman-teman dan melihat isya di waktunya panjang, akhirnya tidak salat tarawih di masjid, wala di rumah, salat isya terus tidur. Nah ini yang perlu kita evaluasi, ma'asyal muslimin. Termasuk juga bacaan-bacaan Quran kita. Pertama, sempat tidak, Pak, kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kemarin? Kalau sudah sempat, kita tanya lagi, Pak. Ada enggak satu ayat saja, Pak? Satu ayat saja. Dalam satu bulan itu yang sampean baca menyentuh di hati kita. Nyambung di hati kita membekas di hati kita. Terus sampean pegang betul ayat ini, Pak. Ada satu ayat yang mampu sampean mentadaburi dengan nikmat dari 30 juz Al-Qur'an itu, jamaah sekalian. Satu ayat saja. Aduh, ini kan perlu kita evaluasi, Masyar Ma Muslimin. Nah, Saudara, ini yang saya katakan, Pak, bainal khaufi war Perasaan takut, perasaan cemas, tapi takut dan cemas yang memaksa kita saya harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Tiba-tiba kita sekarang sudah berada tanggal 23. Tak terasa waktu berjalan, Pak. Syawal tinggal sepekan lagi. Dan Nabi berharap kepada kita, Pak. Modal kebaikan modal peribadatan, modal ketaatan yang sudah sambian rasakan di bulan Ramadan, ayo jaga terus. Kawal terus. Ini babnya hanya masuk pada bab istiqomah, Pak. Dan ini pula yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi merenung lagi. Kenapa Bapak Ibu Allahumma salli ala Muhammad Nabi yang mulia ini Menyuruh kepada kita Ini masih ada waktu sebenarnya Pak Bagi yang belum sama sekali ya Man soma Ramadana Wa atba'ahu sitan min syawal Sitan min syawal Faka'annama soma dahar Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Utuh 30 hari itu atau 29 hari itu Kemudian diikuti Berpuasa sunnah 6 hari di bulan syawalnya 6 hari pak di bulan syawalnya Faka'an nama samad Dhar Seakan orang itu Berpuasa satu tahun penuh Walaupun saya melihat ini tidak hanya satu tahunnya, Pak, ini bentuk penyemangat Nabi bagi kita, tapi sebenarnya Nabi menginginkan kepada kita supaya sampai ini istiqomah, Pak, sehingga para ulama menggarisbawahi salah satu sukses puasa Ramadan itu adanya semangat dari kita untuk melanjutkan puasa sunnahnya enam hari itu di bulan syawal bagi yang belum pak masih ada ini pak 24, 25, 26, 27, 28, 29 masih bisa pak besok mulai bisa 6 hari jamaah sekalian kesempatan bagi kita untuk bisa meraih puasa satu tahun ini tapi sebenarnya esensinya yang diinginkan oleh Rasulullah supaya kita istiqomah nah istiqomah inilah bapak ibu yang justru sangat-sangat dikhawatirkan oleh ya Rasulullah kepada kita umatnya ini <tuh> <tuh> Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah uh, Nabi itu punya kebiasaan Pak setiap hari duduk-duduk dengan para sahabat baik itu yang formal macam khutbah ceramah seperti ini atau kadang-kadang Nabi habis ceramah duduk di bawah apa namanya e, mimbarnya itu dikelilingi oleh para sahabat dan sahabat menyenang ingin mendengarkan arahan-arahan Nabi sehingga kata-kata Nabi itu ditunggu maka jadilah hadis bagi kita semua itu jamaah sekalian sekali waktu Nabi datang pak dengan aura muka wajah yang nampak seakan-akan ada sesuatu ya kepada Rasulullah. Tidak sebagaimana biasanya. Wajah Nabi tidak sesumringah pada hari-hari sebelumnya. Bahkan sahabat macam Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik dan beberapa sahabat-sahabat yang lain melihat Pak. Kelihatan Nabi kayak ada sesuatu yang menekan beliau. Sampai uban Nabi ini keluar Pak. Ubannya keluar Pak. Jadi Nabi itu Pak tidak ubanan seperti saya jemaah sekalian. Ubannya itu katanya di pelipisnya Pak sama di sebagian jenggotnya. Coba kalau sampean lihat dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah baik di At-Tirmizi atau di Bukhari itu jelas sekali masyarakat muslimin. Nah, sampai sahabat menggambarkan tentang performa fisik Rasulullah. Sampai jumlah uban Nabi bisa dihitung oleh para sahabat, Pak. Ya Rasulullah, ma baluka, ada apa denganmu? Kata para sahabat ini. Bertanya kepada Nabi. Karena tidak seperti biasa saja Nabi itu. Biasanya sumringah, menyenangkan. Ya, berjumpa dengan para sahabat. Ada apa denganmu ya Rasulullah? Wa syayyabatka. Dan apa yang membuatmu? Kok ubanmu keluar? Kemarin aku lihat tidak ada uban. Sekarang kok keluar ubanmu? Bayangkan Pak. Jadi uban cepat keluar pada waktu itu. Kata Nabi, syayyabatni Nihud wa akhwatuha. sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kaget ya ubanku cepat keluar seperti ini karena tadi malam turun satu ayat di dalam surat hud ayat 112 a'udzubillahi rajim. fastaqim kama umirta. Saya ulangi lagi, fastaqim. Kama umirta. Surat Hud ayat 112 itu. Wa man taba ma kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta wa man taba ma Wala Innahu bima ta'maluna ta maluna basir. Ya Allah, Ya Muhammad Istiqomahlah engkau Istiqomahlah engkau Sebagaimana engkau diperintah Dan tolong sampaikan pula Waman taba ma'aka Dan orang-orang yang tobat bersamamu Suruh istiqomah Jangan melampaui batas Wala Jangan melampaui batas Istiqomah di jalan Allah diperintah Allah. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah bima ta maluna basir dan Allah terhadap apa yang kalian perbuat itu basir, Maha melihat. Pak, Ibu, sebenarnya Nabi takutnya itu, Pak ubannya keluar, sedihnya Nabi, beratnya Nabi bukan karena masalah pribadi. Kita tahu Nabi kita ini Pak Nabi Rahmah. Nabiul Nabi yang maksum, Nabi yang maksum. Nabi yang mustahil dia berbuat dosa. Tidak ada manusia yang istiqomah, seistiqomah Rasulullah. Beliau pilihan Allah. Pasti istiqomah Pak. Tapi ayat berikutnya ini Pak. Wa taba ma'akah. Sampaikan pula istiqomah ini, ya Muhammad, kepada umatmu. Kita ini, Pak, Nabi sedih kepada kita. Karena Nabi faham betul, kita ini bukan Nabi masalahnya. Dan orang-orang yang bertobat bersamamu itu, tolong jangan melampaui batas dalam hidup ini. Inna maluna basir. Bapak Ibu, sebenarnya, jenengan sudah punya modal, Pak untuk istiqomah ini. Kita sudah punya modal, Pak. Berpuasa satu bulan. Ini kan istiqomah ya, Akhi. Proyek Allah melatih kita untuk istiqomah dalam berpuasa. Istiqomah datang ke masjid. Tepat waktu. Istiqomah baca Quran. Istiqomah salat malam. Biasanya kita kalau hari ini begini, Pak. Habis-habis isya kan langsung pulang, Pak. Tidur. Allah Allah kalau ditakdirkan nanti jam 3, jam 3 dini hari kita bangun lagi. Tapi di bulan Ramadan dibuat istiqamah oleh Rasulullah. Kita dilatih. Satu bulan penuh habis isya' kita tak pulang dari masjid. Bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Memakmurkan masjid salat tarawih. Satu bulan berturut-turut. Itu kan istiqamah modal buat kita. Makanya Bapak Ibu. Saya hanya ingin mengatakan. Monggo Sampai Nabi secara khusus memotivasi kita. Ya. Sampai mengapresiasi kepada kita semua. Seakan-akan berpuasa satu tahun penuh. Jadi bentuk istiqomahnya kita dalam hidup ini terhadap proyek Allah di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada puasa satu bulan, di luar Ramadan masih ada puasa sunnah. Kira-kira begitu Pak. Kalau di bulan Ramadan ada salat tarawih. Di luar Ramadan masih ada salat tahajud. Salat tahajud ya, Kalau di bulan Ramadan kita suka baca Quran, di dalam di luar Ramadan seharusnya Quran lebih kita pegang lagi. Begini. Ibu, Bapak, ini kan kata Nabi, Allahu Akbar. Memang sedih kita Pak ya ditinggal Ramadan, Pak. Karena memang jin dan setan semua dibelenggu. Semua kita merasakan nikmatnya beribadah. Kalau iman, imanan wahdi sabah ya. Kalau iman ada pak. Enteng ke masjid. Enteng berinfak bersadaka. Suka memberi takjil. Salat tidak jadi beban bagi kita. Quran nikmat kita baca. Kenapa? Tidak ada intervensi jin dan setan pak. Dan satu bulan dilatih. Supaya ini jadi modal bagi kita, ma'asyal muslimin. Untuk terus bisa mengaruhi kehidupan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Nah, saudara, ini kan di bulan, di, begitu masuk syawal, kata Rasulullah, memang di awal Ramadan, jin-jin marid dan setan semua dibelenggu. Belenggu betulan. Tidak masuk ke dunia manusia, Pak. Tapi nanti begitu masuk syawal, sampai apalagi sampai sekarang, Pak. Setan tahu betul di mana kelemahan kita. Tidak ada lain, Pak. Hanya istiqomah ini, Masya Ma Muslimin, yang akan bisa mengawal kita, Pak, menjaga kita. Saya mewasiatkan kepada saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Lanjut, Pak, puasa sunnahnya. Itulah bentuk keistiqomahan kita. Lanjut, Bapak Ibu salat malamnya, salat tahajudnya. Walaupun hanya tiga rakaat. Dua rakaat tahajud, satu rakaat witir. Tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai ada satu malam sampai tidak salat malam. Itulah keistiqomahan kita. Lanjut pula baca Quran kita ini, ma'asyil muslimin. Lanjut, Pak. Saudara, apa kata Allah, Pak? Nah, kesamian lihat dalam surat as-safatnya itu, ma'asyil muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau surat Fussilat ayat 30 Al-Ahqaf ayat 14 semua berbicara masalah keistiqomahan ini. Apa kata Allah? Ya Allah, ayat ini sering kita dengar, Pak. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu Di sini Allah tidak mengatakan innalladzina qalu Rab, Seakan-akan ini kau tafsir lepas ya, Pak. Tafsir umumnya sesungguhnya orang mengatakan rabbunallah, rob yang mengatur kami. Zat yang mengatur kami. Zat yang menghidupkan kami, yang ngasih rezeki sama kami yang memberikan syariat kepada kami kami siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang yang dalam hidupnya siap melaksanakan perintah Allah menghidupkan syariat Allah tsummastaqamu kemudian dia istiqomah Pak apa istiqomah ini Pak terus menerus dia lakukan saya faham tidak bisa sampean istiqomah pak di bulan syawal kemudian satu bulan penuh kita puasa. Dan memang tidak ada perintahnya. Bagaimana istiqomahnya? Nabi memberikan peluang kepada kita itu kan. Sebaik-baik puasa umatku setelah Ramadan itulah puasa saudaraku Daud. Sehari puasa sehari tidak. Termasuk yang berbicara tidak bisa melaksanakan pak sampai sekarang. Tidak apa-apa. ambil yang kedua. Puasa apa? Senin dan Kamis. Coba lihat, Pak. Sesungguhnya orang mengatakan Rabbunallah orang yang siap diatur oleh Allah. Siap melaksanakan perintah Allah, siap menjalankan hukum-hukum Allah, syariat Allah. Sumastaqamu. Allah, kemudian dia istiqamah, Pak. Terus menerus melaksanakannya. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika Ya Allah Orang itu Orang yang istiqomah itu Bapak Ibu Pasti dikawal Dibersamai Oleh malaikat-malaikat Allah Bukan jin lagi Pak Ya, makanya orang kalau istiqomah tidak ada kamusnya kesurupan, Pak. Dia pede. Karena dia dikawal oleh malaikat-malaikat Allah. Tata Allah tidak makan tanzil, Pak. Tapi tata Berduyun-duyun malaikat ingin mengawal orang-orang istiqomah itu, Pak. Istiqomah puasa sunnahnya. Istiqomah salat malamnya. Istiqomah baca Qur'annya. Istiqomah menjaga imannya. Istiqomah untuk tidak bermaksiat kepada Allah SWT juga. Allahu Akbar. Tata nazal, Pak berduyun-duyun malaikat itu turun mengawal orang itu tatarazzalu alaihimul malaika seraya mengatakan Allah takhafu la tahzanu tidak perlu takut kamu dalam hidup ini orang itu pak tegar tidak pengecut pak ada keberanian optimis yang sangat tinggi Kenapa? Karena dia yakin betul. Saya saat ini bersama dengan Allah. Dikawal oleh malaikat-malaikat Allah. Tata alaihimul Allah takhafu, tak perlu takut. Jadi Pak gonjang-ganjing ini kan. Allahu Akbar. Tahun 2023 kan dikatakan tahun ruwet Pak ya. Ruwet, ruwet, ruwet katanya Pak. Sampai tidak takut sama sekali. Yang ngatur turiski, Allah yang menghidupkan saya? Allah. Saya dekat dengan Allah, Allah pasti dekat dengan saya. Hadisnya banyak itu, Pak. Saya dekat segini, Pak. Allah lebih dekat lagi pada saya segini, Pak. Satu depa, Pak. Satu hasta, Pak. Sampai mendekat kepada Allah satu hasta, Allah dekat cepatnya, Pak. Satu depa begini, jemaah sekalian. Kalau sampai datang berjalan, berjalan menemui Allah, Allah menemui kita, Pak. Berlari menemui kita, Pak. Selesai sudah, jemaah. Okay. Ini bangsa pak bangsa, ya, apalagi tahun-tahun politik kayak gini pak. Semua orang pada 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 ya, sedikit berteriak. Gak jelas perekonomian kita ini. Orang kalau istiqomah pak, gak ada perasaan takut. Yakin betul yang nakar rezeki ini Allah. Mau ada musibah, tidak ada musibah atas semua atas kehendak Allah. Bahkan musibah itu bisa bisa terhindar dari kita walaupun sudah ada takdirnya, Pak. Atas dekatnya kita, istiqomahnya kita, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu. Juga tidak ada perasaan sedih. Seger sumringat terus, Pak, wajahnya orang itu, Pak. Ada masalah bukan tidak ada masalah, tapi menikmati masalah itu. Dia yakin ini masalah ingin mengangkat derajat saya. Ini problem ingin menghapus dosa-dosa saya. Dia menikmati betul Pak suasana takdir Allah itu. Kenapa? Karena keistiqomahan yang dia lakukan itu. Allah takhafu wa la tahsanu. Bapak Ibu tidak hanya itu Pak. Coba lihat bahasa Allah. Wa abshiru bil jannah. Al jannah Pak. Allati kuntum bihi Kuntum bihi bihi kuntum Kabar gembira buat kamu. Sorga yang sudah disiapkan untuk kamu semua. Jadi di dunia pak dikawal malaikat. Diperhatikan oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat. Mati pak. Masuk sorga. Pak, ya pak. Sorga pak sampai mendapatkan keplingan saja di dunia pak lamongan saja pak dapat tanah dua hektar tiga hektar kita sumring hanya luar biasa pak ini surga arduha ke samawat luasnya surga ini pak seluas langit langit dan bumi ini masing-masing kita akan dikasih oleh Allah subhanahu wa taala bayangkan Tidak hanya itu ya akhi. Ini pak yang membuat saya optimis betul dalam hidup ini. Nahnu, nahnu. Allah pakai kata-kata nahnu pak. Bahasa kemuliaan buat orang-orang istiqomah itu. Kami, Allah. Dan seluruh malaikatku ini. Awliya'ukum. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Siap menjadi walimu. Allahu Akbar. Siap mengawal kamu di dunia dan di akhirat. Dipertegas lagi oleh Allah Pak. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum lakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini Pak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ini akhi Allah. Pak, saya berharap duduknya kita juga di Masjid Namira ini mudah-mudahan istiqomah sampai kita meninggal dunia, Pak ya. Tiada hari Ahad kecuali kita di Masjid Namira ngaji bersama. Ini juga bentuk istiqomah, Pak. Nanti setelah itu sambian salat syuruk, Pak. Mudah-mudahan istiqomah begitu pula. Jangan nunggu mingguan saja, Pak. Tidak apa-apa, istiqomahnya seminggu sekali boleh, tapi dijaga betul. Dijaga betul, Pak. Doha silakan yang salah duha Tidak bisa lapan rakaat, dua rakaat Tapi istiqomah Pak. Jalankan Dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang nyambung begitu Yang istiqomah seperti itu Ini Pak Karunia yang Allah berikan Sekali lagi Jenengan sudah punya modal tinggal bisa menjaganya jamaah sekalian. Ramadan kita sudah istiqomah luar biasa. Istiqomah puasa, istiqomah salat malam, istiqomah baca Quran, istiqomah ke masjid, istiqomah iktikaf, istiqomah apa? Qiyamul lel, dan lain sebagainya. Jaga terus. Memang jamaah sekalian kata para ulama ada Pak yang mengganjal keistiqomahan kita ini, Pak. Ada beberapa hal yang kemudian membuat istiqomahnya kita ini terganggu, Paling tidak dikatakan oleh, oleh para ulama ada tiga hal jamaah sekalian. Ini yang membuat yang dikatakan dengan muawwiqatul istiqamah. Penghalang manusia bisa istiqamah tiga perkara. Yang pertama Allah. Ini yang paling saya takuti memang Pak ya. Al istihana bil ma'asi. Meremehkan dosa meremehkan maksiat. Tolong Pak, Ibu, sampean jangan melihat kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada sampean kepada siapa sampean berbuat dosa itu. Allah Allah sangat tersinggung kalau ada di antara manusia ini Pak meremehkan, mengentengkan, menikmati dosa. Saya sangat memahami betul Bapak Ibu. Kita ini manusia, tidak ada di antara kita satu hari ini yang bisa lepas dari dosa. Pasti kita terjebak dengan dosa. Emak karena dorongan nafsu kita yang begitu kuat, ketemu dengan dosa, kita menikmati, tidak jadi masalah karena kita manusia, Pak. Yang penting begitu kita sadar. Fastaufarudinulbim. Ayo segera istighfar, Pak. Istighfar itu adalah bentuk keistiqomahan kita. Wa may dzunuba illallah maka siapa lagi akan mengampuni semua dosa-dosa itu selain Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini hati-hati, Pak. Ini jebakan setan sudah tahu betul kelemahan kita. Setan sudah tertekan satu bulan di bulan Ramadan, Syawal tahu betul, Pak. Dendam dia sama kita dan tahu di mana kelemahan kita, Pak. Ada yang lemahnya di pandangan mata. Hobinya maksiat mata. Ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Tolong kalau ada di antara kita menyengaja berbuat seperti itu dan sampai sadar Pak segera istighfar. Kalau tidak ini menghalangi keistiqomahan kita. Saya tidak yakin Pak sampai ngaji begini pula Pak, malasnya enggak mufakat. Kok cek lamanya Ustaz Trihim ini mbak, Tidak selesai-selesai. Berat, Pak. Salat subuh tadi, Pak. Aduh. Perjuangan jamaah sekalian gitu. Tak bisa khusyuk. Bangun tengah malam sudah kita tata, Pak. Dihidupkan alarm kita. Tak bangun-bangun juga, Pak. Kenapa? Kata Imam Hassan al-Basri. Zunubuka qayyadatka. Karena dosamu itu telah membelenggu kehidupanmu itu. Nah, saudara. Dia salah satu... min mu'awwiqatil istiqamah yang menghambat menghalangi kita istiqamah al istihana apa istihana Pak meremehkan ngentengkan dosa makanya saya jadi merenung juga jemaah kenapa nabi Pak sampai istighfar dan bertobat setiap hari berapa berapa 70 sampai 100 kali nabi 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 tidak punya dosa Pak Tapi sengaja ingin mengajarkan kepada kita semua. Aku saja istighfar dan bertobat kepada Allah. 70 sampai 100 kali. Apalagi kita Pak. Cuma kalau bisa Bapak. Ayo istighfar kita ini. Langsung kaitkan Pak dengan kesalahan kita. Astagfirullahaladzim. Tadi saya salat kurang khusyuk. Astagfirullahaladzim. Seminggu ini saya tidak ada komunikasi dengan orang tua saya. Astagfirullahaladzim. saya tadi berlama-lama melihat YouTube bermaksiat mata kepada Allah Astaghfirullahaladzim tadi saya berbohong pada teman saya Astaghfirullahaladzim waktu Pak istighfar dan tobat begini istimewa ya sekalian ini Pak membuat sambian bisa istiqomah tapi kalau dosa sambian nikmati berbohong Pak seakan-akan tidak buat kayak lalat yang ada lewat di sini Pak hanya diginikan saja jamaah sekalian Ya, Seakan-akan sesuatu yang ringan Hati-hati pak Ingat kata nabi Adam dosa ini pak Begitu sudah kita nikmati Nukitat fiqal bil abdi nuktatun sauda Akan ada nokta hitam pak Di hati kita Bermaksiat lagi pak Dosa lagi sambil menikmati Hitam lagi pak Hati yang tadinya bersih pak Ada banyak nokta-nokta hitamnya jemaah Sampai kalau sampai lupa Tidak bertobat seharian penuh pak maka gelap. Itu yang dikatakan oleh Allah. Kalla balrona ala kulubihim maka sibun Sekali-kali tidak. Hati mereka itu sudah berkarat, kata Allah. Gelap. Dari apa yang mereka perbuat dalam kesehariannya itu. Gitu. Maka perbanyak kita istighfar dan bertobat. Jangan ngentengkan dosa. Oke. Yang kedua apa jemaah sekalian? Kata ulama-ulama salaf kita adalah Al insyighalu bid dunya anil akhir terlalu sibuk urusan dunia, Pak. Lupa kepada urusan akhirat. Begini Bapak Ibu. Saya kita semua memahamilah, kita hidup di dunia. Diturunkan oleh Allah ke dunia untuk ngurus dunia dan mengelola dunia, Pak. Mustahil kita tidak mencintai dunia. Saya berkali-kali menyampaikan masalah ini. Tidak ada di antara kita tidak cinta dunia, Pak. Silakan mencintai dunia. Yang penting kita cinta yang tidak menghamba kepada dunia, Pak. Kalau bahasa Nabi itu ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka penghamba dinar itu. Dan celaka penghamba dirham itu. Celaka penghamba rupiah dan dolar itu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi hidup ini hanya dolar terus pak. Sampai ada panggilan adan tak terdengar jamaah ya, sekalian. Rapat terus pak, diskusi terus pak. Komat sudah disenandungkan pak, tak tertarik ke masjid. Ini namanya pak al bedunya. Ini pasti orang-orang begini pak tak punya keistiqomahan dalam hidupnya jamaah ya, sekalian. Ya akhi mohon maaf. Yang dilarang kita ini pak, terhadap dunia ini ketika sampean menghalalkan segala cara. Cinta dunia harus, Pak. Allah menurunkan kita ke dunia untuk ngurus dunia. Bagaimana kita akan bisa ngurus kalau kita tidak mencintai dunia ini? Yang penting cinta kita tidak menghamba. Dan ketika mencari dunia kita tidak menghalalkan segala cara. Ada aturannya. Tiba ada panggilan Allah, kita respon panggilan Allah SWT. Ya akhi pak, saya, saya, sering menyampaikan di majelis ini pak dunia ini pak ibu sudah ada kaplingannya pada masing-masing kita ini masing-masing <coughs> kita ini masing-masing kita ini pak sudah ada takarannya dari Allah tidak bisa lebih tidak bisa kurang Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yakdir Allah loh yang melampangkan dunia ini, rizkinya ini pak, kepada semua kita. Sudah ada takarannya semua pak. Dan Allah yakdir, memberikan takaran pak. Mendirikan ketentuannya pak. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Makanya orang kalau sadar akan ini pak, dia akan maksimalkan semua potensi kemampuannya untuk mencari dunianya Allah, nanti berhasil atau tidak, tergantung takdirnya Allah kepada kita. Dan tidak akan menghalalkan segala cara. Tapi kalau hidup ini Pak, dunia, dunia terus. Sampai dengan dunia ini sampean tukaran kakak adik, Pak, karena berebut urusan warisan. Tukaran dengan ipar. Tukaran dengan teman dari mulai SD, SMP, SMA akrab, Pak. Begitu membangun bisnis bersama-sama ada kesalahan sedikit, sampai ke pengadilan. Nauzubillah. Ini dunia, Pak. Allah-Allah paling kita menikmati 70-80 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun walal akhiratu khairun wa abqa dan ingat kehidupan akhirat itu Pak lebih baik dan lebih abadi dunia 70 80 tahun ya hi. nah kalau orang sudah insyigal bidunya anil akhirat terlalu sibuk urusan dunia lupa akhirat pasti tidak akan istiqomah jamaah sekalian oke okay, terakhir Pak apa yang terakhir jamaah sekalian as-suhbah al-wasatu sayyi' Kalau dalam bahasa bahasa tazkiyahnya itu Pak al khiltah as atau al-wasatu sayyi' berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang tidak baik. Kalau bahasa lepasnya itu salah memilih persahabatan. Salah memilih pertemanan. Salah memilih perkawanan. Hati-hati Bapak. Ini kawan, teman, sahabat punya pengaruh terhadap istiqomah dan tidaknya kita ma'asyan muslimin. Makanya wajar kalau Rasulullah mengatakan almar'u seseorang itu ala dini khalili. Kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka selektiflah. Salah seorang di antara kalian ketika berkawan itu harus bertanya. siapa teman saya ini? Pak, sampean tahu betul kan Pak ya, dalam hidup ini Mak mana teman-teman yang menguatkan imannya sampean? Ya, yang bisa menggiring sampean Pak ke surganya Allah SWT. Yang menambah wawasan agama kita Pak. Ayo Pak, carilah orang-orang seperti itu. Kita tahu betul Pak, jelas ditunjukkan oleh Allah. Bahkan kata Nabi, kalau kau berjumpa dengan seseorang dan tahu orang itu bisa menguatkan imanmu, falzam bihang. Iltizamah lah di situ. Dekatlah dengan orang ini. Akrablah dengan orang ini. Orang ini akan membawamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau sampean Pak bersahabat dengan orang-orang yang suka nyangkruk, Pak. Baduan suka cangkruan, suka ngafe, Pak, di kafe-kafe, sampean ahli ahli kafe juga, Pak. Pasti, Pak. Sampean hobinya, Pak, ngobrol-ngobrol di lobi-lobi mall dan lain sebagainya, ya sudah, kebiasaan kita begitu. Tapi kalau sampai duduk pak dengan orang-orang ahli masjid, jadi ahli masjid kita pak. Istiqomah kita ini pak. Ada pengajian diingatkan, di share. Pengajian besok. Besok hari Selasa ada pengajian lagi. Masya, besok, besok Jumat ada pengajian. Saling mengingatkan satu sama lain. tawasul bil haq. Tawasso sabar dan tawasul bil marhamah. Inilah indahnya pertemanan di antara kita ma'asyil muslim ini. Saudara, hati-hati. Saya pernah menyampaikan di awal-awal kajian saya, Pak. Bahkan salah satu yang meracuni hati kita. Yang membuat hati kita ini Pak, gak ngeh, enggak nyambung dengan kebenaran. Adalah. Fudulul mukhalatah, Salah dalam memilih pertemanan, perkawanan. Maka pandai-pandailah kita memilih kawan kalau kita ingin istiqomah dalam hidup ini, ma'asyar muslimin. Saudara, saya tidak ingin berpanjang-panjang lagi. Alhamdulillah, jenengan sebenarnya sudah punya modal pak karena satu bulan yang lalu sampean telah diformat oleh Allah digembleng, diatur, di training sampai menjadi manusia-manusia yang seutuhnya utuh imannya, utuh ibadahnya utuh ketaatannya utuh akhlaknya utuh cara berfikirnya utuh perasaannya, kenapa pak? mengikuti madrasah Ramadan satu bulan loh ini pak Inilah bentuk keistiqomahan kita. Lanjut Pak. Saya ingin mengakhiri. Kalau di bulan Ramadan. Sampai sudah bisa berpuasa satu bulan penuh. Di luar Ramadan masih ada puasa sunnah. Ada puasa Daud. Ada puasa Senin Kemis. Ada puasa Ayyamul Bid. Tiga hari dalam satu bulan. Kalau di bulan Ramadan. Sampai tidak pernah absen salat malam. Di luar Ramadan. Masih ada salat tahajud. Wa minal fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda kalau di dalam bulan Ramadan semuanya hampir setiap semua kita Pak membuka Al-Qur'an lanjut Pak bahkan Allah mengatakan wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil yawmil akhir hijaban mastura Apabila engkau membaca Al-Quran, engkau membaca Al-Quran. Walaupun ayat itu turun kepada Rasulullah, Pak. Tapi juga buat kita semua. Apabila kita semua membaca Al-Quran, aku jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak punya orientasi akhirat, hijaban. Apa hijab, Pak? Tabir. Mastura yang menutupi. Tidak akan bisa mengganggu kita ini, jamaah sekalian. Maka kalau sampai ingin selamat istiqomah di dunia ini tidak ada jalan lain Pak. Qurannya lanjut kita baca insya Allah kita semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus bisa menjaga iman kita, menjaga kualitas ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita juga berbuat dosa namanya manusia, jangan putus asa Pak. Kita punya Allah, punya sifat Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Tawwab istighfarlah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah semua dosa-dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma arhamna bil Qur'an Allah mahfazna bil Qur'an Allah akrimna bil Qur'an Allah mahdina bil Qur'an Allah saddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith innaka ala kulli syai'in qadir <coughs> Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka tsabata wal istiqamata في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم انك انت علام الغيوب الله اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma ala wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum jami'an taqabbalallahu minna wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh